Halo semuanya teman-teman, selamat sore. Kali ini Bang Ayu sudah di Kota Podomoro Tenjo ya. Lokasinya nih persis banget di depan marketing ya. Kita lihat sekilas di area sekitar CBD, area marketing galeri. Di depan kita nih udah kelihatan ya, itu ada namanya Cluster Damar. Terus ada Ruko Amari dari depan sini nih. Ini Ruko Amari ke depan sana. Dan untuk gerbang atau pintu masuk di Cluster Damar ini, untuk pintu Cluster Damar nih teman-teman, karena itu udah kelihatan Damar. Kita bakal update untuk Cluster Angsana ya. Update progres bulan Maret ini update kedua ya teman-teman. Update minggu kedua di bulan Maret, untuk teman-teman yang belum subscribe bisa langsung subscribe aja. Dan untuk teman-teman yang berminat sama unit di Podomoro Tenjo bisa langsung hubungi aja WhatsApp-nya. Karena unitnya sangat terbatas, lakunya cepat banget ya. Kita bakal update nih teman-teman di Cluster Angsana ini sekitar jam 3 sore. Siapa? Kita lihat progres di Angsana Bolopat. Di bagian sini unitnya sudah selesai semua. Bisa dilihat teman-teman pembangunannya udah rapi banget ya. Terus tuh banyak-banyak pohon, karena ini konsepnya rumah tumbuh ya, jadi terbuka terus banyak pohonnya, ada penghijauan lah kayak gitu. Angsana Bolopat, kita bawa update ke sebelah kanan dulu teman-teman. Kita bakal update ke sebelah kanan dulu untuk progres di Angsana Indah 1 nih teman-teman. Kita ke Angsana Indah 1 dulu ya. Nah, ini di bagian Angsana Indah 1 nih, di bagian sini sudah selesai unitnya. Ada 6 unit rumah nih di Angsana Indah 1. Cuman yang di ujung sana masih pembangunan. Oke, teman-teman warga Angsana, Cluster Angsana, terus warga premium khususnya, jangan lupa sawerannya ya. Untuk menambah semangat kita ngonten di Podomoro, untuk menambah uang transport dan untuk menambah untuk membeli sirup, karena besok ini udah masuk bulan puasa ya. Update di Angsana Indah 1 nih sekitar udah sore banget nih sebenarnya. Si Pak. Nah, di bagian sini nih ada 6 unit rumah, tadi 8 berarti. Di Angsana Indah 1 nih masih pembangunan ya, di sebelah kiri kita. Ditunggu sawerannya warga Cluster Angsana. Kita update di Angsana Indah 5 nih teman-teman. Angsana Indah 5 di kiri dan di kanan unitnya. Kita santai aja nih. Ini nggak nyampe 10 km ya kecepatannya. Aduh, agak di blur nih karena kurang sehat juga nih, masih pilek. Masih Pak. Update bulan Maret ya di Angsana Indah 5. Sudah kelihatan nih progresnya, sekitar 70% ya progres bulan Maret. Jadi untuk teman-teman nih yang pengen mensupport Ayo Official, bisa langsung klik aja logo dolar yang bertuliskan terima kasih untuk sawer ya, untuk menambah uang transport dan untuk menambah uang jajan, katanya pengen beli sirup marjan yang di belakang. Ya bre, pengen beli sirup katanya buat buka puasa. Karena ini udah puasa ya teman-teman. Kita update di Angsana Indah 3. Angsana Indah 3 nih di sebelah kanan nih sudah ada progres nih di sebelah kanannya. Cuman untuk di sebelah kiri progres mah ada, cuman kurang greget gitu dibanding yang sebelahnya nih di Angsana Indah 5 di sebelah kanannya ya. Cuma yang di ujung sana nih teman-teman tuh sudah naik ke pemasangan rangka atap ya. Progres bulan Maret di Cluster Angsana. Untuk yang berminat bisa langsung WhatsApp aja. Untuk yang belum subscribe bisa langsung subscribe, supaya kita kalau misalkan ada video baru teman-teman bisa langsung muncul notifikasinya ya. Progres bulan Maret update kedua ya. Kita lanjut ke sebelah. Progres bulan Maret
Kita lanjut ke Angsana Indah 2. Nah, di Angsana Indah 2 di sebelah kanan nih unitnya sudah sekitar 80%-an ya progres dari ujung sini sampai ujung sana. Di sebelah kiri kita nih sekitar 60% progresnya. Angsana Indah 2. Progres terbaru bulan Maret. Si Pak. Narik kabel ya, kabel listrik. Progres Angsana Indah 2, teman-teman. Podomoro Tenjo ya. Karena kalau kita supportnya bagus, teman-teman kencang supportnya, kita jadi kencang lagi nih konten di sini. Enggak malas-malesan. Sementara di Angsana Indah Raya nih teman-teman, progres di sebelah kiri nih sudah 80%. Di sebelah kanan kita sekitar 70-an ya, 70% nih di bagian sini progresnya. Angsana Indah Raya. Kita lanjut ke Angsana Indah 6 dulu ya. Progres Angsana Indah 6. Nah, Angsana Indah 6 di unit di sebelah kanan nih sudah selesai di bagian sini. Di bagian Angsana Indah 6 di sebelah kanan kita sudah ada yang selesai, sisanya nih masih progres perapihan. Angsana Indah 6 di kiri dan di kanan di bagian sini unitnya nih teman-teman sudah tinggal dikit lagi ya pembangunannya selesai. Progres bulan Maret. Ini tanggal merah ya, tanggal merah hari Nyepi, jadi lumayan ramai nih yang visit ke lokasi ya. Nah, yang kita lewatin ini tentang Angsana Indah 8 ya, yang posisinya persis banget di rumah contoh. Ini kita sudah ada di Angsana Indah 7 nih teman-teman, unit di Angsana Indah 7 di sebelah kiri kita nih progresnya sudah masuk ke cat dasar ya. Progresnya ini 70-80%. Angsana Indah 7. Progres Angsana Indah 7, teman-teman. Di depan juga nih sama nih Angsana Indah 7 ya. Progres terbaru. Kita lanjut ke Angsana Permai nih di sebelah kiri ya. Angsana Indah Raya di depan kita progresnya masih pembangunan teman-teman, dari sebelah kanan sampai ke sebelah sini nih Angsana Indah Raya masih pembangunan. Kita lanjut ke ujung dulu ya, ke Angsana Permai. Oke, kita ke sebelah kanan nih teman-teman. Angsana Permai 1 di sebelah kanan kita. Kita shoot Angsana Permai dulu nih. Angsana Permai unitnya 8 unit rumah sudah selesai di depan kita nih. Sisanya ini ada 6 unit masih pembangunan ya ke belakang. Angsana Indah 6 unit di sebelah kanan. Progresnya kita lanjut ke Angsana Permai 5 di depan ya. Nah, ini di depan kita nih Angsana Permai 5 teman-teman, progresnya nih masih pembangunan dan di bagian sininya masih rangka konstruksi. Di Angsana Indah 5 di sebelah kanan, di sebelah kiri ini sudah naik ke ini ya, ke tembok ya teman-teman. Progres terbaru ya. Dan di depan ada mobil nih, kita putar balik aja. Kita putar balik, nggak bisa lewat.
Kita ke Angsana Permai 3. Angsana Permai 3 nih, teman-teman. Angsana Permai 3 masih sama nih progresnya sama minggu sebelumnya, teman-teman. Kita lanjut ke Angsana Permai 2 aja ya. Karena tadi di depan nggak bisa lewat juga, ada mobil ya lagi nurunin bahan material. Kita lanjut ke Angsana Permai 2 di sebelah kanan ya, kita belok aja. Nah, ini progresnya teman-teman di sebelah kiri dan di sebelah kanan nih, teman-teman tuh. Progres bulan Maret. Sudah banyak yang masuk ke konstruksi nih di bagian sini. Setapan tuh dengan motor ngantem tanah tuh. Kita lanjut lagi ya ke Angsana Permai Raya ya, teman-teman. Progres di Angsana Permai Raya bisa dilihat di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Progres Angsana Permai Raya sudah on progress, masuk ke rangka atap ya pembangunannya. Kita lanjut ke sebelah kanan, ke Angsana Permai 6. Nah, Angsana Permai 6 unit di sebelah kiri sudah selesai pembangunannya nih, teman-teman. Kita lihat ya di Angsana Permai 6 di sebelah kiri ini rapi banget pengerjaannya, dan rumputnya juga sudah mulai hijau, dan pintu-pintu jamah jendela juga ini masih diplastikin semua ya. Progres di Angsana Permai 6 sudah selesai unitnya. Kita lanjut lagi ke Angsana Permai 5. Nah, ini progres di Angsana Permai 5 di paling depan di klaster Angsana ya. Sampai ke sana ini Angsana Permai 9. Angsana Permai 9 ya. Progres bulan Maret. Oke, teman-teman yang belum subscribe bisa langsung subscribe. Yang belum pernah support, mudah-mudahan teman-teman pengen support Tayo Official dengan menambahkan sedikit rezeki untuk mensupport kegiatan kita ngonten di Podomoro ya. Jadi supaya kita makin semangat ngontennya, teman-teman jangan lupa klik aja logo dolar yang bertuliskan terima kasih untuk nyawer ya. Berapapun nominalnya kita terima ya. Update untuk Angsana Permai 3 di bagian sebelah sini, progres sudah masuk ke rangka atap ya. Di Angsana, maksudnya Angsana Permai 8 ya. Maksudnya Angsana Permai 8, progresnya nih teman-teman tuh. Progres Angsana Permai 8. Kita lanjut ke Angsana Permai 7. Nah, unit di Angsana Permai 7 nih teman-teman di sebelah kanan kita nih, progresnya sudah 80%an ya. Sama sebelah kiri juga nih sama. Update bulan Maret di Angsana Permai 7, teman-teman. Sudah masuk ke pemasangan atap ya. Oke, teman-teman, kita
nanti lanjut ke klaster yang lain ya. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe bisa langsung subscribe. Yang berminat sama unit di Podomoro Tenjo bisa langsung WhatsApp aja, nomornya ada di deskripsi. Dan untuk teman-teman yang belum nyawer bisa langsung klik aja logo dolar yang bertulisan terima kasih ya. Ditunggu warga klaster Angsana untuk sawerannya, untuk mensupport Ayo Official, dan untuk menambah, untuk membeli sirup katanya, karena ini udah masuk bulan puasa teman-teman. Oke, see you the next video teman-teman.